الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلي وأصحابه وذرياته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين أجدادنا وجداتنا وشيخنا ومشائخنا مشيخنا خصوصا بحزن بيرنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عبد نستعين كن اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Oh. Halaman binten. Yang sal, ya. Faas sasa fi madinati Surabaya mengkonuli membangun, muli meng, ya, mentaksis, Me, apa ya, asasa membangun, asasa, dari kata asas, fundament ya, al mendirikan ya Mungkonuli mendirikan Hunaka yang dalam sebuah sunan ngampel Hunaka di sana yaitu fi Madinati Surabaya A al ma'had ad-dini pesantren pondok pesantren Huwa utai ma'ahid ad-dini ku awalul ma'ahid ad-diniya Kawitane piro-piro pondok ad-diniya tingkang bongsu agamu Pondok pesantren Bi Jawa ing dalam Jawa Ta'allama belajar fi hadhal ma'ahid ing dalam ikilah pondok ad-dini Sopo abna'u al anak-anaknya orang-orang eh, apa namanya pribumi ya wafihim lan iku ing dalam abna abna urijali taulah utawi biro biro anak penggede penggede negara id anahu krono saat menik lakuan nam yujat iku rati ditemu gunaka sana pada waktu itu ya di tempat sana pada waktu itu madrasatun apa madrasah wala maktabun dan orang maktab ya, maktab tempat penulisan ya tempat pembelajaran ya taruh ingkang eh, belajar fiha ing dalam madrasah lan maktab sopo bira pira orang-orang yang baru belajar baru belajar Walan nassit dan juga tidak perempuan-perempuan yang sedang belajar zamani pada waktu itu Faya ta'ala memangkau belajar fi dhalikal di pondok itu. Jadi hampir tidak ada saingan ya, karena ada saat itu tidak ada budaya menyekolahkan anak apa, tiba-tiba ada pondok pesantren, ada sekolahan, maka banyak yang berminat untuk masuk ke sana. Faya Allah memangkau belajar fi dhalikal ma'ahad sopok awlatu -anak majabait, anak-anak majabait. Raden Patah rupane Raden Patah wa akhwahu dua saudaranya Raden Patah Hasan wa Husain ma abna'il serta sertane pira-pira ana anak-anake para pembesar-pembesar banyak para pembesar-pembesar yang sekolah di eh, sekolahnya Sunan Ngampel wal umara dan para pangeran-pangeran Duharro tampil Pertelo Fi dhalika min Dari pondok itu Sopo Rijaluddin Agamawan Tokoh-tokoh agama Wadu'atul Islam Para pendakwa-pendakwa Islam Fi Jawa di Jawa Minhum ikus setengah sangking Rijal Lentua Baqiyatu al-awliyat is'ah para wali sembilan Al-Masyurin yang masyur ya, para wali-wali banyak dididik di uh, Sunan Ngampel, Sunan Derajat, Sunan mana lagi ya, Sunan Derajat, Sunan Bonang ya, uh, Al-Masyurin hingga uh, yang masyur di Sunan Songo, Wali Songo atau Sunan Songo. Awaluhum utawi Sunan Songo Wa ya awaluhum iku adai al-akbar Pendakwa yang besar Pendakwa yang besar wal bakun eh, Yaitu siapa? Adai al-akbar Al-madhkuru yang sebut Yaitu Sunan Ngampel Sunan sembilan itu yang pertama adalah Sunan Ngampel Albakun, hum Sunan Ishak Giri. Yang selebihnya adalah Albakun. Tapi sekarang ini atau selebihnya selain Sunan Ngampel, umi iya Albakun itu Sunan Ishak Giri, Dinggrisik di sana ya. Wa Sunan derajat, Sunan derajat, Sunan Giri, eh Sunan Ishak Giri ada di diingkrisi ya. Sunan derajat ada di Paciran di, di Lamongan. Sunan Bonang ada di Bonang sana ya di tapi makomnya ada di Tuban ya tapi Bonang sana ya Lasem ikut kecamatan apa Lasem ada tempat pasujutannya ada ininya di sana tapi ketika wafat wafatnya kuburannya ada di Tuban ya tapi di Bonang itu juga ada kuburannya ya kuburan Sunan Bonang konon katanya setelah wafat ada yang apa ada yang nyuri kuburannya katanya tapi ya waktu saya kecil itu dapat cerita seperti itu dicuri, dicuri sama orang madura katanya orang madura katanya tapi ya nggak tahu tapi terdampar di Tuban karena itu kemudian dikubur di e, Tuban ya. tapi sebetulnya sudah dikubur di Sunan Bonang Bonang makanya kuburannya ada di mana itu enggak jelas ada yang kalau orang Bonang bilang ya di Bonang Kalau orang Tuban bilang ya di Tuban Kalau pengen tahu katanya ya di, di kedua aja ya di mana kuburannya jelas itu kan ada di mana Mbah Bonang ini tapi tempat berdiamnya ada di Bonang ya namanya juga Mbah Bonang Bonang itu disana, di sana di Lasem itu ya Wasunan Kalijaga, Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga ini tidak ngampel ya, beliau cucu, murid cucu Sunan Ngampel. Karena Sunan kalijaga itu muridnya siapa? Ya, sunan Bonang ya. Wasunan Muria, Sunan Muria. Ini juga tidak bagian dari ngampel kayaknya. Karena Sunan Muria itu putranya siapa ya? Sunan Muria itu mungkin putranya Sunan Bonang apa ya? Wasunan Kudus, Sunan Kudus. Sunan Kudus, Sunan Fatah, Lang Sunan Fatah. Wasunan Gunung Jati, Lang Sunan Gunung Jati. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Ya, 9 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang 9 ya, itu tadi Sunan apa? Sunan ngampel ya. Tapi Sunan itu aneh gentah genti ya apa namanya silih berganti katanya silih berganti katanya itu yang jelas ada sembilan lah itu dewan wali ya ada sembilan watasi utawi sing nomor song ikulam ya taian orang tetinya tolau kutitasi apa ismun apa nama yang sembilan nggak tahu siapa mungkin setelah itu kan eranya era-era yang berbeda ya setelah Sunan Ngampel itu wafat kan juga harus sembilan namanya juga sembilan kayak eh, Dewan Wali sembilan di Jawa jadi harus ada gantinya siapa ya yang menggantikan itu kalau di sini watasi lam yata'iyan lahu ismun tidak jelas siapa yang nomor sembilan ini, tapi sepakat ada sembilan ini, gitu ya. Tapi Sunan Fatah itu biasanya tidak bagian dari eh, wali songo, biasanya ya. Tapi di sini ada, jadi memang Khilaflah lah dia untuk menyebut siapa sembilan itu. Raden Fatah itu rajanya, raja dikelilingi oleh Sunan sembilan sebagai dewan apa gitu ya dewan agung di kerajaan Demak gitu ya mungkin terus yang mendirikan apa masjid Demak itu kan e, para wali sembilan itu katanya begitu ya yang saya tahu e, Faha ulaid du'a Mengkau te mengkono mengkono Para pendakwah pendakwa, -pendakwa. Al-Mutakharijuna min ma'ahad Sunan Raden Rahmat yang keluar atau alumni dari Ma'had Ma Sunan Raden Rahmat yang lahir atau eh, itu tadi ya alumni dari Sunan Rahmat Ratin Rahmat Hum ya haula'id du'a iku alladzina wa'aka berada di tangan mereka intasaro sumebar abal islam islam fi jawa di jawa Wakau malan cuma neng sebab mengkuno intasharo tadi apa sing jumeneng neng Islamiatun fi Demak kerajaan Islam di Demak. Baca suku di al Mamlakah al Budiah Majapahit setelah jatuhnya kerajaan Buddha Majapahit gitu ya makanya demak itu seperti penerus Majapahit jadi ini lebih bisa dimengerti bahwa eh, kalau ceritanya Mbah Hengel saat berdirinya Majapahit eh, ada dua saudara yaitu siapa ini Raden Husen sama E, Raden Patah ya sama-sama dari Palembang. Datang dari Palembang menuju ke mana? Surabaya. Yang satu adalah Raden Patah karena Raden Patah itu tinggalnya di mana? di Palembang. Begitu juga Raden Husain juga ada di eh mana? Palembang lalu sama-sama ngaji di e, mana? di Ngampel. Ya, sama-sama ngaji di ngambat. Tapi Raden Hussein tidak betah ngaji. Untuk apa ngaji ini? Kita ini anaknya raja, kita ini anaknya pembesar. Kenapa harus ngaji? Kita ini jatahnya adalah menjadi eh, bangsawan. Karena tidak kerasan, pergi ke Majapahit diantar oleh eh, Raden Patah. Tapi tidak diantar sampai. Sampai ke Majapahit Tapi diantarkan, oke silahkan nah, Kemudian pergi ke sana Lalu berkarir Di kerajaan Siapa? Raden Hussein Jadi berkarir di kerajaan Raden Hussein Nah yang Apa ini? Raden Patah ini Masih terus ngaji sama Sunan Ngampel Kemudian mungkin sudah merasa cukup lalu pindah ke Demak ya. Kalau menurut ceritanya siapa? Mbak Handel. Pindah ke Demak. Di Demak ini lalu mendirikan kekuasaan. Tapi tidak kerajaan besar ya, hanya sekedar inilah. Tapi itu Demak itu bagian dari Majapahit ya, bagian dari apa? Majapahit. Ya, dari, dari Majapahit lalu didengar oleh Brawijaya yang ada di Majapahit. Lalu menyuruh Husain itu, menyuruh Husain. Husain yang tadi teman di pondok dan juga memang berangkat sama-sama dari Palembang itulah yang disuruh untuk melihat kok ada kekuasaan baru di sana di wilayah saya itu siapa datang ke sana. Bermaksud untuk menyerang, bermaksud untuk apa didatangi sama Husain itu setelah sampai di sana ternyata penguasanya adalah Raden Pata ya udah temen rangkulan yang gitu ya kesannya ya berarti demak itu bagian dari apa Majapahit karena sudah ditatangi oleh Hussein itu temannya ya sudahlah lapor ke sana udah selesai bagian tapi itu belum menjadi apa e, kerajaan ya nah kemudian Majapahit itu runtuh karena memang secara internal itu rapuh Majapahit saat itu. Kalau menurut ceritanya Bantul sih diserang oleh Demak. Diserang oleh apa? Demak. Tapi menurut banyak versi yang diserang itu bukan Majapahit. Majapahitnya Majapahit sudah runtuh duluan. Kalau seperti ini, kalau di sini Demak itu berdiri ba'da sukuti Majapahit ya. Majapahit sudah runtuh karena internal, diserang oleh Kediri, diserang oleh itu nah, yang diserang oleh Demak itu bukan ayahnya, bukan sang ayah Majapahit. Makanya simbol di Demak itu tetap menggunakan simbol matahari. Kemarin kami sekeluarga ya, ada anak-anak melihat Demak. Nah, di sana itu di apa namanya? di imamahnya itu di tempat pengimaman ininya ini. E, kemudian di serambinya serambi masjid demak itu itu pendopo majapahit digotong pendapatnya itu ininya soko ininya masih kayu kayunya itu masih kayu majapahit ya masih kayu apa majapahit mimbarnya itu juga kalau tidak salah Majapahit di depannya ada sampingnya itu ada tempat kayak untuk sholat kayak apa itu nah bisa nanti ke sana ya itu adalah tempat sembunyinya Raja Majapahit. Kalau sholat di situ karena takut diserang karena apa apa makanya sholatnya kalau tidak salah itu seperti itu. Jadi <tuh> terus di Demak itu ada di dekat itu ada kuburan yang panjang. Nah itu Brawijaya menurut versi orang Demak ayahnya. Raden Patah itu masuk Islam. Kuburannya dari situ panjang sekali ini ayahnya Raden Patah. Karena Raden Patah itu keturunan dari Brawijaya, nggak mungkin lah nyerang ayahnya sendiri. Berarti yang diserang itu bukan ayahnya, yang diserang itu adalah orang yang mengalahkan ayahnya yang meruntuhkan Majapahit. itu Demak bagian penerus dari apa? Majapahit simbolnya matahari itu adalah mataharinya eh, Majapahit ya. Saya kira ini juga jadi berdirinya Demak itu setelah jatuhnya kerajaan Majapahit. Wadalika fisanati alfin wa arba'imiatin wa thamaniatin wa sam'ina Tahun sakanya tahun 1401 Tahun sakanya ya, tahun saka Karena digambarkan dengan penyu di depan apa pengimaman itu ada gambar penyu ya ada meno ada men namanya mikro kok penyu ya kan padahal masjid aneh banget Masa eh, gambarnya penyu Iya, penyu kakinya empat kepalanya satu buntutnya satu itu artinya satu empat kosong satu ya nanti lihatlah kalau ke jangan hanya melihat ziarahnya tapi eh lihat sejarahnya ya itu 401 nanti lihat lah, ke dalam masuk ke dalam kamu lihat simbolnya Majapahit terus tanya ini mikrobnya dari mana ini dari mana masih asli lumayan lah saya pernah duduk di atasnya <laughs> dipersilahkan untuk duduk dalamnya ada ininya itu tempat kalau sholat di dalam karena katanya takut mendapatkan serangan atau apa gitu ya, sekitar itu punya ya, cita-cita gitulah nanti kapan-kapan kita eh, bertanya lagi sama ini ya sudah agak lupa ya setahun sakanya tahun satu empat satu ya kalau kalau tidak salah itu satu empat satu disimbolkan dengan apa penyu penyu itu kura-kura ya makhluk paling usia paling lama katanya penyu harapannya pokok itu penyu kenapa itu ya mungkin karena harapannya eh, negara ini usianya lama seperti penyu nah, gitu mungkin ya sehingga saya kok dapat cerita-cerita kayak gitu tapi lupa apa ini karangan saya ya nggak tahu ya antara khayalan dengan dengar itu saling ini karena makhluk paling lama usia paling lama hewan itu adalah apa penyu Iya benar Usianya tua sekali sampai 100 tahun Jadi Itu penyu Kura-kura ya. Dan itu jalannya pelan ya. Makanya kalau pengen usianya panjang Pelan-pelan aja lah yang penting ya. Biar seperti penyu ya Jangan terlalu cepat-cepat Gusah gurusu Pelan tapi pasti gitu Kayak penyu gitu loh Ya kan Simbol orang arif itu kan juga apa Penyu ya kayak itu loh Film apa itu Film silat apa itu yang kartun itu loh apa Kung Fu Panda ya kan pernah dengar nggak kungfu Panda masternya kan penyu ya master yang paling ujung itu kan penyu orangnya tenang apa gitu si Shifu Shifunya atau apanya itu penyu itu kan memang tenang gitu ya simbol tenang itu juga begitu itu juga penyu ya ya tahu-tahu gitulah dikit-dikit ya. Afwajan, dakhulu melbu sopo mengkono eh mereka ini fi hadzal dini ing dalam ikilakomo afwajan hale berbondong-bondong. Afwajan hale berbondong-bondong. Mereka masuk Islam berbondong-bondong setelah berdirinya negara e, Demak ya, secara masif masuk Islam karena ada negara Demak salah satu aspeknya tentu saja ya. Makanya agak sensitif. Ya, saya pernah baca buku tentang runtuhnya Majapahit. Ditulis oleh orang Buddha atau apa itu, setelah runtuh orang-orang Buddha banyak pindah ke Bali. Makanya Bali itu sensitif dengan Islam ya. Karena mereka ini punya perasaan bahwa mereka ini dulu penguasa Jawa, tetapi karena dikuasai oleh Islam mereka kemudian pindah ke Bali, Dan Bali tidak ingin, mereka tidak ingin Bali itu dikuasai oleh Islam sebagaimana Islam dulu menguasai e, Jawa karena itu agak sensitif ya di Bali itu soal agama ya tentu tidak semuanya ya tidak semuanya tapi ini ya kalau kita ke Bali masya Allah ya rumah-rumah itu ada tempat ibadah rumah ada tempat ibadah sawah-sawah ada ya oh. kalau kita menelusuri perjalanan di kampung-kampung di melewati itu banyak yang kayak gitu. Afwajan afwajan hal yang berbondong-bondong hatakanat sehingga ono apa al-aghlabi as-sahiqa apa mayoritas yang paling dalam fi hadhil biqa'i dalam ikilah biru daerah iku ala din ala hadha al-islami ingat asli ikilah islam wa ingkana lansana ono apa aksarum ake ake agla iku ma'amilu orang lakoni sebuah agliya biha kelawan ikla illa nutko syahadat ini kecuali pengucapan dua syahadat fakot mengkobloko ya jadi kebijakan para wali itu yang penting Islam gitu kelihatannya ya saya kita saya tidak tahu siapa sih tapi me, me berusaha untuk mendekonstruksi untuk merekonstruksi Gimana tuh Islam di Indonesia itu kok bisa mayoritas, padahal dulunya Hindu Buddha apa gitu ya? Di antaranya ya karena ada satu teman, ya sasti teman. Yang kedua karena ada Sunan Kalijogo. Ya, saya sering kalau saya menggambarkan kerajaan itu, wali songo, Sunan Ngampel itu membuat pesantren, lalu menelurkan para dai dai tapi dai dainya ini Islamnya militan banget lahirlah kerajaan apa demak nah kemudian Sunan Kalijogo Sunan Kalijogo ini yang kemudian Islam cara pengajarannya itu yaitu kelihatannya yang penting Islam masuk ke pedalaman yang penting Islam murid-muridnya itu adipati adipati apa gitu itu Sunan apa Kalijogo. Nah, lahirlah kemudian kerajaan Islam di pedalaman kayak Pajang, kayak apa namanya Mataram yang Islamnya ya ya begitulah, tidak seperti Islamnya apa. Dan teman. Tapi itu juga semuanya saya kira kalau saya yang merekonstruksi itu bagaimanapun adalah hasil dari karya para wali songo yang satu karyanya Sunan Ngampel, yang satu karyanya Sunan Kalijoko ya tapi ya wallahu alam kita tidak tahu tapi kita mendapatkan konfirmasi seperti ini wa ingkan aktsaruhum ma bi illa nutqo ya dan itu yang kemudian melahirkan Clifford grid itu ya yang kemudian membedakan antara Islam santri dengan Islam apa abangan biasanya ya, mungkin dalam bahasa yang lain walaupun tidak sepenuhnya benar Islam pesisir dengan Islam ya, pedalaman tapi segera itu akan hilang ya karena yang pesisir juga banyak yang kemudian tidak kurang menjalankan agama sementara yang pedalaman semakin mempelajari ya, agama ya min hadza kullihi songko ikilah kulih ya ya tersang dari ini semua karena ono apa hadal ma'ad ikilah pesantren ad asyahir di pesantren iku dha maknan antuani makna muhimin ingkang penting fi hayatul islam dalam eh wujudnya ke kehidupan islam dalam diri hidupnya islam Warof imustawahu dan mengangkat eh, kualitas levelnya Islam. Fi hadi al bilati dalam ikilah bilah bilah nakor. Min awalin bithaki fajr Islam sangkau kawitane munculnya fajar Islam fiha ing dalam hadi ya al bilat. Ya kuno ano opo al ikilah pondok engkang bongsu so agomo. Wa ya hadzal mahad at-thini iku lanzi iku pendidikan sesuatu lembaga hamala ingkang gawa apa lanzi royatal Islam ing bendera Islam wali wa lan panji-panjinya Islam. Fi al-Islam ing dalem sumebar Islam. Jadi kalau ditanya Islam itu menyebar melalui apa ya pesantren ya. Dan itu juga sering saya sampaikan ya Pesantren ada model dua ya Ada pesantrennya Agar maksudnya biar kita pandangannya agak, agak optimis gitu ya Ada pesantren yang memang benar-benar dalam bentuk lembaga Yaitu pesantrennya Sunan Ngampel Tapi ada pesantren yang model pesantrennya Sunan Kalijoko Sunan Kalijoko saya tidak melihat punya pesantren Karena Sunan Kalijoko itu senengannya melaku-melaku nah, Tapi dia mendirikan membangun santri-santri yang lain. makanya kalau ditanya apakah santri itu harus berada di pondok pesantren saja? kalau santri itu hanya di pondok pesantren saja, nanti jumlahnya kecil, ya? ya. itu identik dengan model gaya dakwahnya sunan apa? ngampel. tapi bisa jadi santri itu orang bisa menjadi santri tanpa harus berada di pesantren, karena kita punya Tipe model tipenya siapa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu yang mengislamkan pedalaman-pedalaman itu. Sunan Kalijogo ada, Sunan Gesang ada, Sunan Gesang ada, Sunan Siapa itu? Itu di pedalaman-pedalaman itu mungkin, uh, maka yang diislamkan oleh apa namanya Sunan Kalijogo itu adalah para bupati-bupati itu, dan mereka tidak mengenyam pendidikan pesantren secara khusus, ya. Walaupun tidak bisa digeneralisir tentu saja ya bahwa Islam pedalaman tidak mengenal pesantren ya tidak ya. Penerus di antara penerus pertama pesantren di Jawa setelah Sunan Ngampel itu adalah di Madiun di Ponorogo Hasan Besari ya kalau mau ke sana di Madiun eh di mana di Ponorogo Hasan Besari di sana kemudian Mondo ada Ronggo Warsito ya dari sana lahir seperti Kiai Abdul Manan Kiai Abdul Manan itu yang kemudian mendirikan pondok pesantren termas ya, ada di sana itu juga di pedalaman ya ada di ya, pedalaman jadi sudah tukar menukar meski Sunan Kalijogo itu tidak punya pesantren ya yang saya lihat tapi murid-muridnya yang ada di pedalaman juga kemudian mengembangkan ya, pesantren di tempatnya masing-masing wa du'atul islam mutawi akai-akai pendakwah islam fiha di bumi jawa aktarum iku mutawi akai-akai du'atul islam iku yata khrujuna. iku keluar alumni min tilkal ma'ahid ad songko mengkono-mengkono pondok pesantren tadi fa'iyya mengkau tawi al maahid ad dunia iku al lati iku kang tas biru engkang mewenter mewarnai apa al, al abna eng piro piro anak diwarnai bisa ad dengan warna keagamaan al nasaru, akeh, soru, nasaru yaiku wong akeh saru engkang dadi sebab al iku tuatan dini para pendakwa agama mubashirin wa mumannadhirin memberitakan kabar gembira wa munzirin memberi peringatan hamilina gowo kabeh al-Islamiyah ing e, Islam. itu ya. itu secara pesantren-pesantren. Didirikan pertama kali oleh Sunan siapa? Ngampel Sunan Ngampel itulah yang kemudian melahirkan para dai-dai yang kemudian disebut dengan Wali Songo. Kalau tidak pendidikan langsung dari Sunan Ngampel berarti cucu murid dari ya, Sunan Ngampel. Ya Sunan Kalijogo saya tidak pernah melihat pernah belajar kepada Sunan Ngampel ya. Karena Sunan Kalijogo itu muridnya ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang anaknya Sunan Ngampel. Berarti kan cucu, cucu murid ya, cucu murid. Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Jawa Pondok-pondok Pesantren di Jawa kanat ono pahal mahet at kama koi perkoro op wa kang utai mama arufun ikutin kawuri lataina bagi kita semuanya ono po pondok pondok pesantren iku muntasi rotan iku sumebar fi roti jawa di pulau jawa hai angkanat yang dalam sekinane ono apa mahit iya mahit iku alati iku mahit tansuru ingkang kan nyebarkan apa alati al atau alim al-islamiyata ing nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam. Hunaka ing dalam mengkona jazirah Jawa yudiruha e, mengatur ha ing mengkona ma'ahid sopori jaluddini para agamawan tokoh-tokoh agama Fa'alqaw mengkono miba'akan Mengajarkan Sabari Jaruddin fiha ing dalam mengkono Al-ma'arif ad-diniyata Ing pengetahuan-pengetahuan agama Fil halakot al-ilmiah Dalam bentuk halakoh-halakoh Ya seperti apa yang kita lakukan ini namanya halakoh ya. Al-ilmiah di Ing bang ilmiah Bainat diantara di antara para pelajar-pelajar al-muqimina yang mukim fiha ing dalam ma'ahid ad-diniyah wa ba'du rijalid dini utawi sebagian para kiai rijalid kaum agamawan iku iktafau mencukupkan diri sebab ba'du rijalid din bibina'i khos kelawan membangun ma'bad tempat ibadah langgar gitu ya khosin ingkang khusus lahum kutubah antur ma'al atba serta sertane para pengikut ya gitu mungkin malat kan gitu ya Alqa numi ba'akan sapa rijaluddin ilahi marang atba syai'an ing suci-suci min faraidid dini sangka pira-pira fardu fardune agama ya ajaran-ajarannya sederhana ya langgar digo ngaji wong kampung ya tidak detail-detail hanya hal-hal yang penting dari ajaran-ajaran yang fardu-fardu di dalam agama ya wabil akhasi lan kelawan luwe luwe ma perkara ya talaku berkaitan ma bil amri ar-rabbani kelawan urusan ingkang bangsa pengiranan fal ma'ahidu mangko ta piro pondo pondok ad adini atuh ingkang bangsa agama Al Alatikang kang ingkang menampal menampakkan menampilkan pemahit melahirkan menampilkan Rijaluddin ing para kiai-kiai wa du'atahu para pendakwa-pendakwa agama fi hadhi al anhain dalam ikilah bila daerah wal bila dilan bila negara iku yudhi ruha gitu ya iku ngatur mengorganisir mengatur haing maithiniya sopo Rijaluddin para kiai-kiai wa ulama lan bila-bila ulama-ulama ya komo. Wa khalafa lan ganti Mim ba'dihim songko sa'usih para Rijaluddin, para kiai-kiai tadi Sopo sing ganti kholafun Sopo pengganti Min zurriyatihim songko keturunane para Rijaluddin tadi Siapa itu man orang? Kana ingkang ono ikulahu kedemen apa kafaatun Apa kecakapan Wa ahliyatun dan ya ahliyah ya. Kemampuan dan kecakapan Ya kafaatun apa kemampuan Wa dan kecakapan Dia mampu Penerusnya baik-baik ya Litilka al-ahamiyah Kecakapan, kemampuan untuk Mengkono-mengkono tugas Al-azimatu Al-azimatu ingkang agung tugas penting yang agung tadi mampu penerusnya. Ila anin hamala apa itu mana in hamala itu ma'hadun faqama maqamahu ma'hadun akhar. Ila an apa itu hamala itu ya muhmal nganggur. Ila anin hamala itu ya te makam areng arabiyanto nganggur. Ada pondok yang tidak ada penerusnya maksudnya. Apa mahadun apa satu pondok faqoma mangko makomahu ing dalem panggonane mahad apa mahadun apa pondok akhir ingkang meneh. Sampai kemudian ada pondok yang kemudian berhenti karena tidak ada penerusnya, tetapi lahir pondok yang lain sebagai penggantinya gitu ya. Pondok ini sudah tidak ada yang mengurusi Tapi bukan berarti pondok tidak ada Akan ada pondok lain yang menggantikan itu Wahakada dan begitu seterusnya Farijalul ma'ahiti mengkutai Para tokoh-tokoh pesantren Kanu iku ono sopomrijalul Al ma'ahid iku mutarabbina Iku terdidik Memutasabbeghina Dan terwarnai bisibghati at kelawan nilai-nilai atau klan warna agama fiha ing dalam alam mukhtalifatil ajnas ing macam-macam jenisnya ya jenis pondok pesantren wal kaifiyati dan macam-macamnya cara caranya macam-macam di dalam mendidik wal biqai dan macam-macam daerahnya wal asminati dan macam-macam eh, waktunya Wa munzu qurnaini madiyaini Dan sejak dua kurun madiyaini yang lewat Ya karena ini ya Setelah itu kan kemudian macam apa namanya e, eh, 1400 ya Wali-wali itu kan 1400an ya Wong Siapa orang yang pertama itu? Kan Sunan Maulana Ishak itu. Maulana Ishak itulah yang diantara yang pertama itu. Seribu tiga ratus sekian, seribu tiga ratus sembilan, atau seribu empat ratus sekian. Ya, itu <tuh> artinya udah deket-deket abad kelima lah ya. Jengho, seribu empat ratus lima, atau berapa? Lalu Demak berdiri, seribu empat ratus tujuh puluh, berapa? kemarin ya demak berdiri 1470 berapa demak berdiri demak berdiri lalu diganti ada pati unus itu sudah perang dengan portugis artinya 1400 1500 itu portugis sudah datang portugis yang kita dengan belanda biasa ya kemudian pertama kali belanda masuk ke batavia di jakarta Berarti kan antara wali songo baru saja mendirikan pesantren di mana di ngampel lalu diteruskan oleh Sunan Kalijogo di pedalaman lalu demak demak gang sediluk demak demak gang sediluk hanya satu dua pengganti sudah perang dengan Portugis artinya masa Wali Songo itu hanya sebentar karena setelah itu datang Belanda. Nah, Belanda itu selama 350 tahun. Islam yang baru saja, pesantren yang baru saja tiba-tiba dimasuki Belanda. Makanya peninggalan-peninggalan sebelum Belanda itu banyak yang tidak kita tahu, termasuk Demak. Demak itu seperti apa sih? Ya kan, Demaknya sebentar kemudian dinaiki oleh apa? Belanda. Kemarin saya datang ke, Belan, ke Demak, kata orang Demak, pemangku masjid yang ngurus itu katanya Belanda mau mengirim mahkota apa? Mahkotanya Raden Patah. Mahkotanya saja nggak ada. Itu yang rusak itu ya Belanda itu. Kok itu digowoni Rono Kabe? Peninggalan-peninggalan itu banyak yang dibawa ke oh, Belanda. Nah, setelah Belanda hilang, nah kemudian ini ya tapi mundu korna ini madia ini jadi bisa kita uh, konstruksikan lah ya jadi saya kira alam ya, nanti kita baca kembali Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ila ila anta wa atubu